Setiap wilayah memiliki keunggulan dan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun kreativitas dan seni. Di wilayah Desa Sitiwinangun, Jamblang, Cirebon misalnya, yang memiliki potensi kerajinan gerabah yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sebagai upaya melestarikan dan mengenalkan kepada masyarakat luas, seniman maupun tokoh masyarakat dan lainnya membuat sebuah kegiatan berupa festival setiap tahun. Hal itu agar anak-anak generasi muda bisa melihat perkembangan dan berbagai jenis kerajinan gerabah. Tujuan daripada Festival Desa Sitiwinangun adalah yang pertama, yaitu melestarikan seni budaya yang dimiliki oleh Desa Sitiwinangun. Karena Desa Sitiwinangun adalah desa yang turun-temurun memiliki adat budaya tradisi semenjak abad ke-12, dan itu mesti kita lestarikan. Kemudian yang lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan pemerintah, dengan lembaga, atau dengan sanggar-sanggar yang lainnya agar supaya bisa Desa Sitiwinangun menjadi desa yang memiliki potensi yang mesti diperhitungkan oleh pemerintah. Diharapkan melalui festival seperti ini dapat menumbuhkan minat generasi muda untuk mengenal dan bisa meneruskan kerajinan gerabah. Tim Liputan RCTV Cirebon.